Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di hadapan saya ini ada sebuah pohon ajaib yang bernama pohon ciplukan, atau kalau bahasa Sundanya namanya cecenet. Kenapa saya katakan pohon ajaib? Sebab dari sumber yang saya rangkum dari pohon ciplukan ini sangat ampuh untuk mengobati penyakit stroke dengan sangat cepat. Memang penyakit stroke masih menjadi momok yang sangat menakutkan bagi manusia. Mereka yang sudah kena penyakit stroke harus menjalani pengobatan yang sangat lama untuk bisa pulih dan memakan biaya yang tentunya tidak sedikit. Sebuah pengalaman pulih dari stroke yang dibagikan seorang pemilik akun Facebook Dewi Saraswati Sastro Saksono. Dia menceritakan bagaimana temannya pulih dari stroke yang lumpuh tangan kanannya usai mengkonsumsi secara rutin air rebusan dari pohon ciplukan ini. Pengalamannya yaitu ada seorang temannya yang mengidap penyakit stroke pada lengan kanan sehingga tidak berdaya dan tidak bisa diangkat lagi. Nah, bayangkan saja tangan kanannya tidak bisa diangkat, apalagi jika mengangkat beban. Dia menuturkan sangat sedih dan menangis kala itu. Pakai baju nggak bisa, pakai apa-apa juga nggak bisa. Mandi juga tak mampu memegang sabun. Tetapi Allah masih sayang pada saya, tuturnya. Nah, dia membuat herbal pohon ciplukan ini dengan cara dia ambil satu pohon utuh berikut dengan akarnya, lalu dia cuci. Setelah itu dia merebusnya dengan 4 gelas air, lalu setelah dingin dia minum pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam harinya 1 gelas. Yang luar biasanya nih teman-teman, katanya alhamdulillah setelah dia minum 2 hari Allah memberikan kesembuhan pada penyakit stroke-nya. Dia bisa sehat kembali dan kini tangannya sudah bisa digerakkan seperti semula. Dan tentunya informasi ini itu yang menggugah saya untuk men-share pengalaman yang luar biasa pohon ciplukan atau cecenet untuk mengobati stroke dengan sangat cepat. Tetapi yang perlu kita garis bawahi lagi bahwasanya di sini belum stroke yang terlalu parah ya, melainkan hanya yang masih mati sebelah badan. Nah, bagaimana pengalaman ini? Apakah Anda juga pernah mengalaminya? Silakan teman-teman berkomentar di bawah video ini ya, dan jika teman-teman suka silakan teman-teman like juga share serta subscribe, dan jika teman-teman tidak suka silakan teman-teman dislike video ini. Mungkin itu aja ulasan yang bisa saya berikan tentang manfaat pohon ciplukan yang sangat manjur bisa dengan cepat untuk